Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Selepas mengunci mulut madu kepada Marissa, Dania Hakim yaitu Misha Mazlan akhirnya bersuara menerusi hantaran dimuat naik dalam Instagram Stories. Ibu kepada dua cahaya mata itu mengucapkan terima kasih atas doa yang baik dititipkan warga netizen ke atasnya. Semakin ikhlas, semakin tenang, belajarlah untuk berlapang dada karena tidak semua yang kita inginkan itu terbaik menurut Allah. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci. Terima kasih doa yang baik dan kata-kata semangat yang indah, tulisnya bersama gambar berlatarkan Madinah. Sejak berita pernikahan suaminya Aslam bersama anak kepada pasangan selebriti Abi Abadi dan bekas suaminya Norman Hakim di Songkla, Thailand, tular sejak Rabu lalu, Misha langsung tidak membuka mulut. Bagaimanapun wanita itu dilihat ada berkongsi ungkapan sedih dalam aplikasi TikToknya. Terdahulu, Marissa dan Aslam dikatakan sudah mendirikan rumah tangga secara senyap pada 27 Desember lalu ketika Misha sedang menunaikan umrah. Pendedahan dibuat disahkan kakak Misha, Nadia Mazlan. Pada September lalu, kecoh dalam media sosial apabila Misha tampil membongkar dakwaan kisah kecurangan suaminya dengan Marissa. Misha menerusi satu hantaran dalam media sosial mendedahkan Marissa didakwa menjadi penyebab utama dirinya diceraikan suami. Namun, Aslam dan Misha mengambil keputusan rujuk semula ketika dalam tempo edah. Sementara itu, Abi mendakwa tidak pernah mengiyakan maupun mengesahkan pernikahan Marissa dan Aslam. Abi mempersoalkan bagaimana boleh timbul dakwaan dia dan bekas suami, Norman Hakim memaksa Marissa dan Aslam bercerai. Sekian info, terima kasih.